Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat link ke suatu dokumen di web. Ini misalkan proceeding SNK tahun 2020, kita coba lihat dulu. Tentu Anda harus sudah paham bagaimana cara membuat page atau halaman di web. Oke, ini beberapa judul dan lain sebagainya. Yang berwarna biru seperti langsung diakses ya. Contohnya ini. Oke, kalau yang judulnya masih berwarna hitam seperti ini, artinya belum diberi link, sehingga harus kita beri link ke dokumen yang bersangkutan. Lalu bagaimana membuat link yang belum ada dokumennya, bagaimana juga memasukkan dokumen. Nah, kita harus masuk melalui dashboard dari WordPress kita ya. Pertama-tama Anda masuk ke media, lalu add new media. Oke, ini saya klik add new media ini. File, nah, Anda harus sudah menyiapkan semua filenya supaya mudah ketika nanti mengupload media tersebut. Nah, media yang dimaksud di sini misalkan bisa berupa dokumen ya, PDF, Word ataupun yang lain. Oke, select files. Kalau Anda mau masukkan semua, tinggal Ctrl A, lalu Open. Oke, ini proses upload. Ini sampai selesai. Oke, ini adalah halaman yang mau kita beri link. Nah, ini sudah saya beri link. Selanjutnya yang pendidikan kimia, ini belum diberi linknya. Jadi, cara memberi linknya setelah kita upload medianya, kita buka media yang bersangkutan, misalkan ini halaman 1, kita klik edit, kalau saya lebih suka pakai klik kanan, open in new tab. File URL ini, jangan yang ini ya, jadi copas file URL yang ini, lalu Anda masukkan di tadi itu. Oke, tadi kan halaman 1 sampai 10. Nah, ya. Ini halaman 1 sampai 10. Lalu klik link ini. Lalu paste. Ini open in new tab. Supaya pengguna enak nanti bisa melihat pada tab yang baru tanpa meninggalkan tab yang lama. Lalu di enter ya, enter di sini ya. Oke. Ini warnanya sudah berubah, berarti sudah ada link di dalamnya. Jangan lupa setelah dilakukan ini, Anda update dulu. Kalau tidak diupdate, maka perubahannya tidak kelihatan ya. Setelah Anda selesai semua melakukan ini, lalu Anda update. Oke, setelah Anda update, Anda bisa refresh ini. Nah, alhamdulillah ya, linknya sudah masuk. Nah, begitupun dengan cara memberi link yang lain pada dokumen ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.